dan Bos Ramil Moikama, Letu Armet Angga Eka Ramadana beserta jajaran melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan swadaya masyarakat yang berada di perbatasan Desa Kali Putih dengan Desa Waimasi. Kegiatan ini didukung oleh seluruh eselon pemerintah Kecamatan Waisama serta seluruh warga di Kecamatan Waisama. Latar belakang pembuatan jembatan berdasarkan laporan dari warga Kecamatan Waisama untuk sungai yang berada di perbatasan antara Desa Kayu Putih dengan Desa Waimasi mengalami beberapa kendala, antara lain kedalaman yang ada di sungai tersebut 1,5 meter pada musim kemarau dan 2,5 meter pada musim hujan. Saya selaku pemerintah Desa Waidekot lebih khusus dan seluruh pejabat Kecamatan Waisama, lebih khusus kami sampaikan kepada Bapak Camat, Bapak-Bapak TNI, pemerintah daerah, yang mana dengan keberadaan Bapak-Bapak TNI, lebih khusus Kosrat yang ditugaskan di Desa Waidekot, dengan partisipasi masyarakat bersama-sama dengan Kosrat, akhirnya masyarakat di Kecamatan Waisama bisa nikmati jembatan yang dibuat oleh TNI yang ditugaskan di Desa Waidekot. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Adat, kemudian para perwira sekalian dan pos bersama serta prajurit-prajurit saya yang ada di Pusuan Sisi. Siang hari ini marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada sore hari ini, ya, kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan masyarakat yang ada di wilayah Waidekot maupun kampung-kampung yang ada di sini. Juga sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat.